Dapat dirampas di situ. Satu hantaran ke tengah, Ifat Dayo. Bagaimana kali ini Ahmad Daniel, satu hantaran ke tengah. Bendan dan gol! Daripada kita katakan Oliver Buff yang mendapat peluang tadi. Oliver Buff yang tiba-tiba muncul. Walaupun lebih banyak bergerak di bahagian tengah. Tetapi peluang yang ada, inilah yang dapat kita lihat pada minit yang ke-32 ini. Ataupun kepada minit yang ke-33. Bagaimana Oliver Buff yang dapat menghasilkan jaringan pertama untuk pasukan Selangor. Dan juga merupakan jaringan peribadinya yang keempat dalam perlawanan ini. Kita lihat bagaimana gerakan daripada Ahmad Daniel tadi. Dia bukan melakukan percubaan tetapi melakukan hantaran pendek kepada Oliver Buff yang berada di dalam kawasan kotak penalti. Bijak tindakan yang dilakukan oleh Ahmad Daniel tadi yang melorongkan bola itu kepada Oliver Buff di celah-celah dua pemain. Posisi manakah yang akan menjadi pilihan kepada Kepas Sherman untuk menghasilkan jaringan? Satu hantaran pendek dan gol. Gol untuk pasukan Kedah pada minit yang ke-79 untuk menyamakan kedudukan. Perdana pasukan Selangor Jordan Aim Bila. Masih lagi Kedah sekarang ini menyusun. Satu cutback ke belakang, Anu Manten dapat dikawal oleh Brandon tetapi terlepas. Cantik kawalan dilakukan hantaran ke tengah. Peluang kepada Selangor dan dapatkan gol. Kiche Kipri. Cice Kipri merembat untuk menghasilkan gol yang kedua bagi pasukan Kedah. Pada minit yang ke-85 ini, itulah